Sehat dan selalu di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya, serta adik-adik semangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Kalau begitu, kita mulai saja yuk pembelajarannya. Simak video berikut ini ya. Jadi, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari materi khususnya bagi kelas 3 SD dengan tema 1 subtema 3, yaitu dengan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup serta subtema pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan ayam ya. Kira-kira kalian tahu tidak gimana ya pertumbuhan dan perkembangan hewan ayam itu? Sebelum kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan hewan ayam, kita mengenal dulu yuk. Apa sih itu hewan ayam? Ayam merupakan salah satu ciptaan Allah SWT. Ayam bernafas dengan menggunakan paru-paru dan berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan fisik loh, adik-adik, mulai dari bentuk telur hingga menjadi ayam dewasa. Yuk, kita simak gimana sih perubahan fisik pada hewan ayam itu. Sekarang ada yang tahu tidak seperti apa sih bentuk awal dari ayam itu? Jadi, bentuk awal dari ayam adalah telur, di mana telur merupakan wadah organik yang mengandung zigot, di mana embrio berkembang hingga mampu bertahan hidup dengan sendirinya. Kemudian, mereka akan menetas apabila sudah mencapai waktu yang telah ditentukan setelah melewati proses pengeraman. Biasanya, proses atau masa pengeraman telur ayam akan berlangsung selama 21 hari loh, adik-adik. Sekarang, kakak akan beritahu kalian seperti apa sih bentuk telur ayam itu. Nah, seperti ini ya, adik-adik, bentuk telur ayam itu. Setelah berbentuk telur, kira-kira proses selanjutnya apa ya? Ada yang tahu tidak? Jadi, proses selanjutnya adalah telur akan menetas menjadi anak ayam. Apabila telur ayam sudah menetas menjadi anak ayam, mereka membutuhkan tempat dengan suhu yang tetap terjaga kehangatannya. Perkembangan anak ayam yang baru saja menetas baru bisa dikenal saat mereka berusia 3 hari. Di mana setelah hari ketiga tersebut, si anak ayam akan mulai menampakkan ciri-ciri jenis kelaminnya. Nah, untuk melihat ciri-ciri jenis kelaminnya itu, bisa dilihat dari perubahan bulu sayapnya loh, adik-adik. Bagi anak ayam jantan, biasanya akan mengalami perkembangan bulu yang cenderung lebih lambat dibanding dengan anak ayam berjenis kelamin betina. Anak ayam jantan yang sudah berusia 3-5 hari biasanya akan menunjukkan bentuk bulu yang mirip seperti jarum kasar. Bagian ujung dari bulu sayap anak ayam jantan akan menguncup. Sedangkan untuk perkembangan bulu sayap yang dimiliki oleh anak ayam betina akan terlihat lebih terbuka dan lebih melebar. Untuk tahap terakhir,
Setelah melalui fase anak ayam, seekor ayam dewasa biasanya mulai memasuki masa reproduksinya untuk pertama kali di dalam hidupnya. Biasanya, ayam betina mulai siap untuk dibuahi dan mempunyai sel telur yang cukup di dalam tubuhnya saat mereka berusia sekitar 7-8 bulan. Adapun ciri-ciri dari seekor ayam dewasa yang sehat bisa dilihat dari bola mata yang menjorok ke dalam dan bersih, kaki kering, jari-jari kaki yang memanjang, serta permukaan bulu yang mengkilap dan juga bercahaya. Nah, sekarang kalian tahu kan bagaimana sih proses pertumbuhan dan perkembangan hewan ayam itu? Yang dimulai dari bentuk telur, menetas menjadi anak ayam, dan yang terakhir menjadi ayam dewasa. Nah, sekarang simak yuk gambar di bawah ini. Kira-kira apa aja sih yang ada pada bagian tubuh ayam itu? Yang pertama ada jengger, di mana jengger ini memiliki fungsi untuk membedakan mana ayam jantan dan ayam betina. Ayam yang memiliki jengger adalah ayam jantan ya adik-adik. Yang kedua ada paruh. Paruh ini memiliki fungsi untuk mengambil makanan. Biasanya, ayam akan mengambil makanannya dengan cara mematuk makanan mereka. Selanjutnya ada mata, di mana mata ini berfungsi sebagai indera penglihatan. Sama seperti mata manusia, mata yang terdapat pada tubuh ayam digunakan untuk melihat lingkungan sekelilingnya. Nah, kalau ini leher ya adik-adik. Sekarang kita lanjutkan yuk ke bagian selanjutnya, yaitu sayap. Sayap ini memiliki fungsi sebagai alat keseimbangan pada ayam. Sayap ini akan dikepakkan untuk menjaga keseimbangan tubuhnya, baik pada saat ayam itu bergerak, turun, ataupun lompat dari suatu tempat. Lalu ada ekor ayam ya adik-adik. Ekor ini berfungsi juga sebagai bagian tubuh untuk menjaga keseimbangan seperti layaknya sayap. Nah, pada bagian badan akan ada bulu-bulu, di mana bulu-bulu ini berfungsi sebagai penutup tubuh agar suhu pada tubuh ayam tetap terjaga, sehingga ayam akan merasa hangat karena bulu-bulu yang dimilikinya. Selanjutnya ada kaki. Ayam memiliki kaki yang berjumlah dua, di mana kaki ini berfungsi sebagai penggerak tubuh atau untuk berjalan. Pada kaki ayam jantan, terdapat taji yang digunakan untuk mempertahankan diri dari musuh. Yang terakhir adalah cakar, di mana cakar ini berfungsi untuk mengais tanah ketika ayam sedang mencari makanan di sela-sela tanah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ayam memiliki kepala, leher, sayap, badan, cakar, dan ekor. Ayam juga memiliki jengger, paruh, mata, dan kaki. Selain itu, tubuh ayam juga diselimuti oleh bulu-bulu. Nah, setelah mempelajari materi yang kita pelajari sebelumnya, adik-adik pasti bisa menjawab pertanyaan berikut. Kita sama-sama jawab ya. Yang pertama, bagaimana proses pertumbuhan ayam? Ada yang tahu? Iya, benar. Pertumbuhan ayam dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, dan tumbuh sebagai ayam dewasa. Mudah bukan? Pertanyaan selanjutnya, ayam bernafas menggunakan, ayo, ada yang masih ingat? Benar sekali, ayam bernafas menggunakan paru-paru. Wah, kalian keren. Yang terakhir, siapa yang bisa menuliskan lafal hamdalah? Iya, kakak akan tunjukkan lafal hamdalah yang benar ya.
baca bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari materi yang disampaikan, kita dapat tarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ayam dimulai dari telur, anak ayam, hingga menjadi ayam dewasa. Ayam memiliki bulu pada seluruh tubuhnya, dan ayam bernapas menggunakan paru-paru. Terima kasih adik-adik yang telah mendengarkan dan mempelajari materi ini dengan baik. Semoga video ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.